Rangkaian kegiatan Mieling Milangkala Kota Cimahi di Petembelian kuprak-prakan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Kota Cimahi. Eta rapat paripurna teh ukur diluuhan kutilu puluhan, nyaeta Wali Kota Cimahi, Wakil Wali Kota Cimahi, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Forkopimda, Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, serta Ketua Fraksi. Ari anggota DPRD sejena aup dina rapat paripurna ngalewatan aplikasi Zoom. Prak-prakan rapat paripurna istimewa Milangkala ka 18 Kota Cimahi tahun ieu beda jeung anu dikokolakeun sataun katompernakeun anu kawilang jeuyah. Nalika pandemi COVID-19, rapat paripurna dilakonan ku cara ngalarapkeun protokol kasehatan, ngawatesanan jumlah undangan, samalah sabagian undangan ngagunakeun virtual ngaliwatan aplikasi Zoom keur aup dina rapat paripurna. Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnaen nyindekeun, nalika pandemi COVID-19, mangpirang peraturan tur katangtuan ting pucunghul nyang hareupan kaayaan darurat kasehatan. Salah sahijina nyaeta prak-prakan rapat paripurna Milangkala anu ka 18 Kota Cimahi. Ilaharna rapat paripurna dikokolakeun kalawan ceuyah, sukabungah, direureuh ku jalma rea. Tapi kiwari dilakonan kalawan basa jan tapi hikmat. Kita siap dengan segala kondisi apapun ya. Pertama kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Ada aturan-aturan baik dari pusat, provinsi maupun wali kota. Edaran wali kota pun sudah kita dapatkan terakhir. Maka kita tetap sesuai dengan amanat Perda 30 tahun 2003 bahwasanya DPRD harus menyelenggarakan rapat paripurna pas tanggal 21 Juni setiap tahunnya. Maka alhamdulillah kita bisa berhasil menyelenggarakan paripurna ini dan dihadiri alhamdulillah semua unsur. Walaupun kita lakukan dalam keadaan sangat sederhana, begitu ya, sangat sederhana, tapi tidak mengurangi hikmat dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sajroning kitu Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna ngebrehkeun kaayaan Kota Cimahi anu keur memejehna nyang hareupan pandemi COVID-19 lain hahalang keur ngawangun Kota Cimahi. Pangna kitu Kota Cimahi kudu optimis mampu nyang hareupan parobahan zaman ku cara ngarobah kebiasaan, paradigma sarta paripola sangkan luyu kana parobahan dunia anu bagerak kalawan gancang. Mampu ngudag kemajuan turta salawasna optimis lebah ngahontal tujuan ulang tahun Cimahi yang ke-19. Tentunya saya karena mengisi dengan Pak Wakil di tahun ketiga, tentunya di usia ke-19 ini kami dari jajaran pemerintahan kota insyaallah akan terus bekerja semaksimal mungkin untuk bagaimana cita-cita terutama para pendiri Kota Cimahi, keinginan masyarakat Kota Cimahi pada umumnya, insya Allah di sisa kurun waktu ini akan terus kami berusaha untuk wujudkan. Mudah-mudahan di usia ke-19 Kota Cimahi ini semakin baik, semakin maju dan menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lainnya. Insya Allah kebersamaan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, apa sesuai dengan harapan masyarakat Kota Cimahi. Ajai Muhammad Priyatna umajaka sakumna masyarakat sangkan nanjer babarengan lebah ngalawan pandemi COVID-19, optimis ngawangun turta numuwuhkeun widang usaha sarta investasi anu mampu ngarojong kamajuan ekonomi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.